Saya akan membahas ini ya, tentang cara membuat thumbnail ya. Thumbnail paling, kalau menurut saya ini paling mudah ya, mudah hasilnya juga bagus ya. Seperti thumbnail-thumbnail di channel saya itu saya pakai cara ini semua ya. Saya menggunakan program Canva ya, Canva web deh. Kita masuk ke Canva untuk di PC ya, untuk di handphone tuh udah ada itu saya tutorialnya. Setelah masuk di sini, kita sorry nih aku nggak jelas ya, aku nampak koneksinya agak lemot. Nah ini nih contoh ini yang pernah saya buat nih, yang pernah saya nih yang sudah sering masuk channel saya pasti tahu nih. Ini jadi kita buat klik buat desain, login dulu ya, login pakai akun Google bisa ya. Buat desain, terus gambar mini untuk thumbnail. Kalau untuk banner, ini banner, jadi bisa juga banner. Tapi kali ini kita bahas gambar mini ya. Thumbnail itu gambar mini ya kalau bahasa Indonesia. Ini. Kita aja terus. Nah di sini kalau untuk cepatnya ya kita langsung aja pilih template. Kita cari nih template di sini sesuai tema kita. Kalau saya sih saya cari aja di sini makanan nih, tentang makanan ini gantikan ini tutorial. Seandainya tutorial nih. Lihat semua. Nah ini tutorial. Kalau ada gambar mahkota pro ini berarti berbayar ya. Sorry ya teman-teman, itu anak saya main game di belakang pakai headset dia, jadi suaranya berisik. Pas. Tutorial bila mata tutorial yang ini paling sering dipakai ini, sampai channel-channel besar juga sering pakai ini nih, sering pakai template ini ya. Di sini kalau kita klik kalau kita mau ganti ya, ganti gambar ini seandainya kita klik di ambil, kita mau ngambil dari punya kita nih, dari komputer ya, dari PC kita, kita unggah, klik unggah media. Kita cari. Seandainya saya ambil seandainya ini ya. Nih. Nanti dia akan ini, dia akan mengupload dulu. Nah udah masuk, kita tinggal klik. Nah kita tinggal samakan aja posisinya mau taruh mana. Ini bisa juga dihapus, kan? Nah, kalau saya setting aja gitu. Nah agar dia ketutup sama yang belakang ini seperti ini kita klik di sini, atau kita klik di sini, kita cari posisi nih, klik posisi mundur, coba mundur ya belakang. Nah dia ke belakang sekali kalau begini.
Alah nih, kita bisa andu ya. Balik ya. Nah, berarti yang ini nih, yang ini aja yang kita ke atasin. Susi. Maju. Maju lagi. Nah, kan. Tapi tulisan yang tadi hilang. Caranya, coba kita andu. Ini yang bulu mata ini kita posisikan ke atas dulu. Maju, maju. Sampai habis, terus yang ini posisi maju. Nah, kan? Ya. Ya kan? Terus ini teksnya kita bisa ganti. Ya, cara ganti part. Cara ganti wifi laptop ini kan, ini kita bisa ganti warnanya. Ini warnanya di sini cerah, cerah itu teman-teman. Jadi gampang sekali ya, mudah. Ini kita mau ganti backgroundnya, ganti aja backgroundnya biru, kuning, nah, ini biru. Terus kita mau kasih efek nih, ada efek juga nih, efek, ah efek nih, bisa diubah efeknya, nah, ini, saya ganti yang ini. Warnanya lagi berubah itu teman-teman. Jadi kalau menurut saya ini paling simpel ya, nggak usah pusing-pusing ya. Di handphone juga ada tuh, bisa, sudah ada tutorialnya di saya, nanti saya kasih linknya ya, linknya ada di deskripsi mungkin. Nah setelah itu sudah selesai nih, sudah selesai, kita langsung aja unduh ya, download maksudnya. Download. Bayar dan untung. Sudah bayar ya ini. Atau yang saya ambil tadi berbayar ya? Oh iya nih, ada satu gambar premium. Oh iya, ini tadi gambarnya premium nih, kita salah ambil nih. Aduh, berarti kita salah, tadi ngambilnya salah, bentar. Ganti template. Ini kok premium? Enggak. Masa sih enggak. Oh iya, ini premium, enggak ada tulisan gratis soalnya. Ternyata teman-teman yang enggak ada tulisan gratis itu juga bayar. Nah ini ada gratis nih. Nah, coba yang ini aja. Yang ini aja ya. Makanya besar. Nah udah tuh masuk kan, langsung masuk kan, sesuai dia ikut bulatannya juga. Aduh gitu ya, otomatis tuh templatenya jadi, cara ganti wifi laptop tuh udah unduh. Kita unduh, ah udah unduh kan langsung unduh aja. Pilih yang PNG ya, di sini ada penjelasannya. PNG gambar berkualitas tinggi, kalau JPG gambarnya berukuran file kecil, jadi jangan dipilih ya. Pilih yang PNG. Bisa dipasang di thumbnail YouTube, bisa. Enggak masuk. Enggak unduh. Udah. Good. Nah, nanti di sini kan. Dia nanti ada di
file ya, apa di download ya. Udah, kalau tinggal cari, klik di sini aja. Kalau sudah selesai, show folder. Nah, dia ada di download. Nah, dia ada di user download ya. Dan nanti kita tinggal ke YouTube, masuk di YouTube Studio kita. Kita tinggal ambil dan di thumbnail ya. Oke. Okay. Jadi gitu aja ya teman-teman ya. Oke, okay, semoga berguna. Jangan lupa like, comment. Yang belum subscribe, subscribe. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.